rutin hari Sabtu kita mulakan dengan pergi ke pasar. Pagi ini saya tertarik dengan buah manggis, buah yang dikatakan buah yang sangat jujur. Pelik kan kenapa jujur? Nanti saya cerita. Saya nak beli dulu sekilo. Harga sekilo RM10 bagi yang saiz besar, yang kecil pula RM7 sekilo. Bagi yang tak pernah nampak buah manggis, inilah buah manggis kawan-kawan. Saiznya lebih kurang satu telapak tangan lah. Memang ada yang besar dan ada juga yang kecil. Mempunyai tampuk di atas dan di bawah. Baiklah kawan-kawan, kita buka dulu ya kawan-kawan. Tampuk buah manggis ni ada sedikit kemerahan dan di bawahnya ada tampuk di bawah. Cuba kawan-kawan kira berapa kelopaknya. Saya kira ni ada 6. Dan inilah sebagai petunjuknya kenapa saya cakap buah ni jujur. Untuk membukanya boleh gunakan pisau atau pula sahaja. Saya lebih suka menggunakan pisau supaya isinya tak rosak. Cantik kan isinya kawan-kawan? Putih, kulitnya tebal. Baiklah kawan-kawan, tadi tampuk di bawahnya ada 6 kelopak kan? Bermaksud ada 6 ulas juga isinya kawan-kawan. Cuba kawan-kawan kira. Betul kan? Ini pula isinya dikeluarkan daripada kulit. Baiklah kawan-kawan, kita cuba lagi satu kali. Tapi saiz ni agak kecil. Kaedah cara buka sama saja. Tengok. Tampuk bawah ada 7 kelopak, isinya pun 7 juga. Jujur kan kawan-kawan, buah ni tak menipu kita.